Jika video ini tembus target, kita bakalan giveaway nih. 1000 like mendapatkan 70 diamond untuk 3 orang pemenang. 3000 like mendapatkan 140 diamond untuk 3 orang pemenang. 5000 like mendapatkan 355 diamond untuk 5 orang pemenang. Dan syaratnya gampang banget. Kalian cukup subscribe channel ini dan like sebanyak-banyak mungkin, dan share sebanyak-banyak mungkin ke grup WhatsApp, Facebook, dan lain-lainnya. Dan juga komen di prepare kalian di bawah ya, hanya satu kali saja. Semoga kalian beruntung. Enjoy. Oke, guys, welcome back with me dengan gue Andre Purba lagi di turnamen. Nah, teman-teman, di video kali kita akan bahas seperti di judul ya, yaitu event Rimpact terakhir di server Prepare Indonesia, dan beberapa hari lagi akan dirilis di server Indonesia, bahkan di seluruh server Prepare, teman-teman. Di sini kita akan bahas tanggal rilisnya juga di server Indonesia, dan juga nanti kalian kritik dan saran kalian tentang bundle dan senjata-senjata terbaru ini, teman-teman. Kalian bisa komentar di bawah dan juga beserta ID Prepare kalian ya, supaya bisa menang juga, teman-teman. Dan langkah baiknya, teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan ini, kalian tekan tombol like dulu, teman-teman, dan share, subscribe, dan share ke sosial media kalian seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lainnya, teman-teman. Dan tanpa basa-basi, kita capsus ke bocorannya, gengs. Nah, teman-teman, ini dia Rimpact Final Collection-nya, teman-teman. Ini yang akan hadir di server Indonesia dan akan hadir di tanggal 18 Agustus 2023, teman-teman. Berarti besok ya. Widih, ini dia kondisi ini. Nah, ada katananya dan juga di sini ada ini, teman-teman, skateboard ya. Nah, skateboardnya ada juga glowlnya, gengs. Widih, sebelumnya juga udah gue review sih, teman-teman, tapi kalian nggak percaya gitu ya. Nah, di sini juga ada skaternya, teman-teman. Widih, skin skaternya keren banget. Ada efek-efeknya. Ada ini apa, teman-teman? Ini kayaknya skywing ya, guys ya. Widih, belum elang setan ini, guys. Oke, ini dia. Ini skateboard, teman-teman. Skateboardnya keren banget ya, cuy. Keren tuh. Widih, pas turunnya itu ada pisau-pisau gitu, teman-teman. Ini keren banget sih menurut gue, teman-teman. Jadi harus udah punya nih, harus beli nanti, teman-teman ya. Harus gacha-gacha lah ini. Widih, keren banget ya. Nah, kita bisa lihat lagi di sini, teman-teman. Kalau menurut kalian gimana nih untuk skin Rimpact ini, teman-teman, event Rimpact collection terakhir ini, menurut kalian bagus apa enggak? Kita ambil-ambil, kita gacha-gacha bersama-sama. Kalian bisa komentar di bawah, gengs. Sebelum kita lanjut ke videonya, di sini gue mau memperkenalkan sebuah aplikasi penghasil diamond gratis untuk kalian. Di sini gue udah hasilkan 1.400, tapi di sini masih ada komisi gue, teman-teman. Di sini ada komisi, kalian bisa tekan aja di sini komisi. Nah, ini dia, langsung gue dapat 1 juta rupiah, teman-teman. Ini caranya gampang banget. Kalian cukup undang teman kalian menggunakan AkuPay dengan link kalian. Di sini ada invite kalian, misalnya ini. Nah, kalian tekan aja di sini, lalu kalian tekan copy di sini link kalian ya, link referral kalian. Langsung kalian bagikan ke teman kalian, atau kalian bikin video gitu, teman-teman. Ajak teman-teman kalian atau orang-orang untuk menggunakan AkuPay pakai link kalian. Kalian akan mendapatkan komisi seperti ini. Nah, kalian bisa hasilkan puluhan juta atau ratusan juta rupiah dari AkuPay ini. Kita langsung tukar aja komisi kita ya. Tukar aja di sini, gua tukar semua komisi gua nih, teman-teman. Gua tukar. Nah, langsung berhasil nih. Berhasil menukar komisi, saldo mencapai menjadi 2.400 nih. Kita lihat komisi gua udah gua tukar ya, teman-teman. Saldo gua udah berapa nih? Kita refresh. Wih, udah masuk saldonya, langsung masuk, dan kita langsung bisa withdraw gitu ya. Jadi inilah dia aplikasi penghasil diamond gratis dan uang gratis. Langsung aja download di Play Store. Kita lanjut ke videonya. Nah, di sini juga, teman-teman, ada bannernya juga, teman-teman. Kalau bisa bannernya. Ini dia bannernya. Menurut gua sih bannernya ini enggak ada efeknya, teman-teman ya. Kurang menarik juga sih kalau nggak ada efek Rimpact-nya ya. Harusnya ada animasi-animasi apalah dalam. Ini avatarnya kalian bisa lihat ini. Bertema Raja Wali, teman-teman ya. Widih, keren banget di, gengs. Dan juga di sini ada parasut, teman-teman. Wih, parasutnya kalian bisa lihat ini. Widih, mantap ya. Lumayan sih menurut gua ya. Parasut wings-nya, gengs. Warna putih, hitam, dan di atas itu, dan juga di sini ada car 98K, teman-teman. Ini dia. Dan kerennya di sini, teman-teman, ada reload speed-nya itu ditambah 1, damage-nya ditambah 1, magazine-nya dikurangi 1 ya, gengs ya, untuk car 98 ini. Widih. Sayang banget gak ada efek animasi apapun, gengs. Widih, ini dia kalau kita pakai seperti itu ya. Lumayan sih menurut gua ya. Namanya juga kita bisa beli gitu, teman-teman ya. Widih. Dan juga di sini, teman-teman, ada pet skin ya, pet skin Raja Wali. Kalau misalnya ini, itu Raja Wali apa burung hantu sih, coy? Kepalanya kayak burung hantu gitu ya, tapi ada efek kayak setan-setannya gitu, teman-teman. Kayak menyeramkan gitu ya, efek warna hitam gitu, teman-teman. Kayak di Indosiar, coy. Nah, kita bisa lagi di sini fullnya. Nah, ini dia, teman-teman. Nah, kalian bisa komentar di bawah gimana nih pet skin ini, teman-teman. Kalian bisa komentar di bawah keren apa enggak untuk skin ini, teman-teman. Skin Falco ya, ini skin Falco, gengs. Widih. Menurut gue sih worth it sih kita gacha, teman-teman, karena salah satu ini terakhir gitu, nggak jarang banget dikeluarin untuk
event ini teman-teman. Jadi memang harus kita gacha nanti ya. Dan inilah dia teman-teman bundle utamanya nih. Widih, ini dia bundle rempek utamanya, gengs. Widih, kalau bisa lihat tuh ada efek-efek naganya ya. Widih, mantap banget. Ini sebelumnya gue udah bocorkan ke kalian, kalian gak percaya akan hadir di server Indonesia teman-teman. Tapi kalau ini nanti hadir di Indonesia bukan di tanggal 18 ya, melainkan itu untuk bandelnya itu di tanggal 25 teman-teman. Di tanggal 25 Agustus ya. Nah, keren banget sih ini dia. Tuh, bajunya. Wih. Dan celananya warna hitam polos banget ya cuy ya. Polos banget gitu. Dan sepatunya lumayan bagus sih. Gak ada efek-efeknya juga teman-teman. Worth it sih kita gacha-gacha nih. Ini dia topengnya, kalau misalnya ini topengnya. Wih. Apalagi nih guys, ada rambut guys. Wih, rambutnya coy, mantap banget. Instruct namanya ya, atau head teman-teman. Head itu kan rambut ya, kepala gitu. Head itu artinya itu kepala teman-teman. Mantap, lumayan bagus sih. Harus kita gacha-gacha teman-teman. Harus kita dapatkan nanti. Ini dia bundle ceweknya. Download dulu guys ya, download bentar guys. Oke, ini dia. Widih, ini dia bundle ceweknya gengs. Menurut kalian gimana nih untuk bundle cewek ini? Nah, bajunya kalau misalnya ini, nah keren banget sih. Gak ada animasi ya celananya teman-teman. Bener-bener gak ada animasi apapun gitu ya. Cuman gambar-gambar doang coy. Nah, di sini juga ada skin apa ya teman-teman ya. Apa sih namanya, lupa gue. Parang ya, skin parang coy. Widih, mantap nih. Ini ada efeknya, ada katana juga guys. Katana instant ya. Widih, katana lobby nih guys. Ini worth it sih kita harus gacha. Ini kalau gue lihat-lihat ya teman-teman, kalian itu player prepare itu suka banget sama katana lobby kan. Dan ini salah satu katana yang bagus banget menurut gue teman-teman, yang harus kita gacha tuh. Ada efeknya gitu. Jarang banget efeknya seperti itu teman-teman untuk katana ya. Wih. Jadi bagaimana nih teman-teman menurut kalian teman-teman? Mantap nggak sih? Bocoran berikutnya di sini teman-teman, yaitu ada M1014X6M60 ring teman-teman. Dan ini kemungkinan besar teman-teman akan salah satu event yang akan hadir di server Indonesia. Ini gue dapat spoilernya dari luar negeri. Biasanya itu kalau di luar negeri juga keluar dan Indonesia juga keluar teman-teman. Tapi mungkin eventnya berbeda ya. Dan gue prediksi nih teman-teman, kalau di server Indonesia nanti, kalau untuk event ini nggak mungkin keluar ya. Tapi yang keluar itu adalah ini teman-teman. Ada SG yang ini. SGM1014 ini udah pasti keluar di server Indonesia, tapi di event inkubator 3-in-1 lah. Prediksi gue ya, spoilernya gue dapat dari GM luar negeri kemarin tanaman gue dapat. Ini dia eventnya. Dan kalau di server luar negeri kan ini ada M60, X60 ya. Kalau di server Indonesia nanti nggak bakalan tanaman. Tapi belum bisa dipastikan juga sih, masih spoiler teman-teman. Nah, kita bisa dapatkan nanti kalau dihadirkan di event token ring, kita bisa dapatkan M60 ini. Nah, keren banget sih untuk M60 ini, karena efeknya itu, atributnya itu sakit banget coy. Damage-nya itu ditambah 2 yang pertama ini ya, dan juga red offer-nya itu ditambah 1, magazine-nya dikurangin 1 gitu gengs. Dan juga ada SGM1014-nya di sini yang gua suka banget nih gengs. Salah satu SG favorit gua, yaitu red offer-nya itu gengs, ada ditambah 2 dan reload speednya itu dikurangin, ditambah 1 ya. Magazine yang dikurangin 1 coy. Kenapa gue suka teman-teman? Karena red offer itu ditambah 2, jadi kita lebih gampang mecahkan kepala musuh gitu teman-teman. Kalau red offer senjata kita tinggi, sama juga reload speednya gitu teman-teman, jadi cepat gitu, nggak perlu lama-lama lah. Ada yang kuning dan juga ada M60 Frost Sabertooth ya. Ini dia red offernya juga, ih yang ini bagus coy. Red offernya 2 nih. Gue asal senjata teman-teman, asal red offernya tinggi, gue suka banget coy. Kalau kalian gimana nih? Kalian bisa komentar di bawah. Di sini ada volcanic ya. Atributnya itu ada armor penetration ditambah 2, ranks-nya ditambah 1 gengs. Dan juga ada ranks-nya ditambah 2 di sini. M1014, red offer-nya ditambah 1 ya. Untuk SGM1014 ini rata-rata red offer-nya itu tinggi teman-teman ya. Widih, jadi gimana nih teman? Ini sudah berapa kali ya? 3 kali kayaknya kalau ini keluar benar-benar teman-teman. Untuk M1014-nya 3 kali di server Indonesia apa 4 ya? Gue lupa. Kalian bisa komentar di bawah kalau kalian ingat. Sepertinya masih banyak yang membutuhkan player-player prepare. Makanya Garena ini mengeluarkan terus gitu teman-teman. Tapi bagi kita player-player lama yang udah dapat pasti kecewa gitu kan. Jadi itulah dia teman-teman ya. Kita lanjut aja ke info yang lebih menarik lagi nih. Dan juga teman-teman di sini ada inkubator gengs ya. Kalau bisa ini event inkubator ada bundle Stars Crystal Bundle gengs. Widih, ada efek petir-petir di bundlenya tersebut nih. Kita bisa lihat di sini. Dan juga bundle ini menurut gua favorit banget nantinya dan kurang menarik sih sebenarnya teman-teman. Kita langsung buka aja di sini. Nah, ini dia inkubator yang akan ada di server Indonesia. Ini masih spoilernya ya. Dan ini dia untuk bundle utamanya gengs, dan kita membutuhkan 3 blueprint dan 5 batu akik ya. Membutuhkan banyak batu akik gitu. Dan juga yang ceweknya kalau misalnya ini ada efek-efek ini namanya petir-petirnya gitu ya kalau misalnya ini. Wih. Oke, di sini kita bisa lihat di sini bajunya, celana
dan sepatu gengs. Dan juga ada yang bandel kedua ya. Ada 6 bandel teman-teman, 6 ya, 6 bandel nih gengs. Menurut gue sih, gue lebih suka yang ini sih, yang kedua ini, bandel cowoknya yang kedua teman-teman. Sama ceweknya juga yang kedua deh gengs. Yang ketiga sih menurut gue gak worth it banget ya. Oke, nah ini dia. Dan ini spoilernya gue dapat dari server luar negeri, dan kemungkinan besar juga akan ada di server Indonesia menjadi inkubator teman-teman. Jadi menurut kalian untuk bandel-bandel ini, apakah worth it kita gacha-gacha di server luar negeri? Kalian bisa komentar di bawah, karena mungkin karena Free Fire Indonesia itu membaca keinginan kalian gitu. Kalian bisa komentar di bawah sebanyak-banyaknya gengs ya. Jadi mungkin video ini sampai di sini saja. Itulah dia bocor-bocoran Free Fire yang akan ada di server Indonesia. Untuk Rimfact itu akan hadir di server Indonesia teman-teman di tanggal 18 sama tanggal 25 Agustus 2023. Besok hadir teman-teman. Jadi kita siapkan diamond kita, top up di AkuPay supaya dapat harga termurah, karena lagi ada event bulan Agustus 2023 kemerdekaan Indonesia, gengs. Widih. Oke teman-teman, jangan lupa juga share-share sebaik-baik mungkin ya. Oke, dan gua Andre Perwacabut, good luck. Bye-bye.